Halo semuanya, jika pada video sebelumnya teman-teman telah melihat bagaimana rancangan di sekolah tempat saya mengajar akan menggunakan webcam Logitech C922 Pro, mungkin bagi teman-teman semua melihat Logitech C922 Pro itu lumayan harganya ya, sekitar 1,5 sampai 1,6. Nah, bagi sebagian besar orang harga itu lumayan mahal. Nah, karena itu saya akan mereview sebuah webcam yaitu dari Ausdom 640 ini. Nah, mari kita lihat bagaimana kualitasnya dan harganya hanya 500 ribuan. Mari kita lihat sama-sama. Nah, langsung kita buka. Ya, untuk kita lihat ternyata fokusnya cepat juga ya. Dan ini dengan pencahayaan yang cukup ya, dua softbox, dan ini juga dengan kondisi ruangan yang tidak terlalu terang ya backgroundnya, tapi webcamnya cukup jelas ya, dan warnanya lebih warm ya, lebih bisa kelihatan berwarna daripada yang saya pakai di dalam video sebelumnya, yaitu Logitech C922 Pro ya. Nah, kita akan sama-sama kita coba dulu untuk autofocusnya ya. Kalau memang benar harga 500 ribuan autofocusnya bagus, kita coba ya. Kita langsung dekatkan. 1, 2, 3. Nah, dalam waktu 3-4 detik dia langsung bisa autofocus ya. Nah, kita coba lagi tulisan yang lebih kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Karena mungkin saya goyang-goyang jadi agak lama ya fokusnya, dan juga cahaya ruangan itu mempengaruhi ya, jadi sekitar 10-11 detik dia autofokus tulisan sekecil ini. Dan bukan cuma tulisan ya, mungkin kalau saya juga zoom ini, waktu itu saya rekaman ya, wah ini juga langsung cepat ya, sekitar 3-4 menit. Nah, kita bisa lihat ternyata webcamnya cukup bagus ya untuk harga 500 ribuan, bahkan mungkin bagus banget ya dengan ruangan yang dengan lampu seadanya, dan juga kondisi gambar sangat bagus ya, dan ini dia itu cukup tajam. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan memperbandingkan antara Ausdom AF 640 ini dengan Logitech C922 Pro. Nah, jadi gimana untuk gambarnya dan juga suaranya? Apakah cukup bagus? Karena saya tidak ada monitornya, jadi saya tidak bisa mendengar ya seperti apa suaranya. Ya, seperti inilah hasilnya. Dan ini juga bukan hanya autofocus, bukan juga omnidireksional, dia katanya noise cancelling juga. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan webcam yang mumpuni untuk di dalam mengajar di semester mendatang ya, tatap muka secara hybrid, juga bagi teman-teman yang ingin untuk meeting bahkan untuk kuliah di dalam semester depan, secara khusus juga mungkin jika menggunakan cam dari laptop kurang bagus, ini adalah salah satu saran terbaik ya untuk webcam yang dapat digunakan. Jadi bagi teman-teman bisa langsung cek di dalam link tersebut ya, saya tidak di endorse karena saya kebetulan juga mencari, karena di dalam sekolah kami menggunakan Logitech C922 Pro itu lumayan harganya ya, tapi karena itu properti sekolah dan karena saya ingin punya sendiri, maka saya mencari dan saya mendapatkan Ausdom AF 640. Bagaimana menurut teman-teman tentang kualitas dari webcam Ausdom AF 640 ini? Apakah cukup bagus untuk harga 500 ribuan? Bagaimana dari autofocusnya? Bagaimana pencahayaan dan juga suaranya? Nah, silakan teman-teman komen di bawah ya. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Dadah semuanya.